Makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, masih dalam dialog inspiratif Kompas TV Lampung. Ya, Mbak Tika, kalau misalnya kita melihat dari komunitas ini sudah berjalan dari Desember 2015 ya Mbak ya. Kemudian program selanjutnya yang akan dilakukan oleh Landscape ini sampai tahun ini seperti apa Mbak? Program kita itu menyentuh 13 kabupaten, 2 kota. Nah, kami sudah beberapa daerah, belum setengahnya sih memang, tapi memang masih banyak beberapa daerah yang belum kita kunjungi dan kita survei. Nah, kedepannya adalah setelah ini, bulan kemarin kita mengadakan Sinau, kita akan tetap mengadakan lagi dan planningnya ke beberapa kabupaten dulu karena memang masih yang jauh-jauh. Nah, baru kita nanti akan ke 2 kota berikutnya gitu. Oke, baik Mbak Tika. Mbak Tika kan sebagai konseptor dari komunitas ini, kemudian sebenarnya akan ada banyak komunitas yang seperti ini yang serupa mungkin, tapi sebenarnya apa sih Mbak bedanya komunitas ini dengan yang lainnya? Iya, kami termasuk dalam komunitas penggiat baca juga ataupun penggiat literasi. Tapi kami yang berbeda adalah kami kan motor traveler. Jadi kami jalan sambil berbagi gitu. Jadi kalau yang lainnya memang banyak, hanya kami memang basicnya adalah motor traveler. Jadi kita selekan explore. Jadi daerah mana yang paling bagus ataupun memang apa yang bisa kita promosikan daerah tersebut gitu. Tapi sejauh ini memang semua program, kegiatan itu dana dari komunitas ini sendiri? Ya, untuk secara dana kami mengupayakan secara mandiri, baik itu dari usaha kami sendiri ataupun kami memang ada beberapa merchandise yang kami jualkan ataupun memang secara ada misalkan koran-koran bekas ataupun barang bekas, nah kami luangkan dan itu sebagai sumber dana juga gitu. Berarti melakukan hal yang kreatif untuk menghasilkan dana begitu ya Mbak ya. Iya. Dan kemudian dari sekian banyak program yang sudah terlaksana, kemudian ada tidak sih Mbak campur tangan dari pemerintah atau pemerintah sekedar hanya ingin membantu begitu? Karena sebenarnya ini pun tanggung jawab mereka ya, begitu. Benar. Bagaimana Mbak? Kami adalah komunitas yang mandiri ya, jadi basic kami tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Jadi segala sesuatu kami lakukan secara mandiri dan kolektif, jadi dikumpulkan dari beberapa teman-teman yang memang ingin ikut berbagi begitu. Baik, dan kita ke Mas Andi Kiting. Mas Andi sebagai koordinator dari tim Landscape ini sendiri, harapan kedepannya ketika ini terus berlanjut kemudian melahirkan program-program baru yang tentunya untuk menjamah beberapa anak-anak yang belum terjamah oleh pemerintah begitu Mas. Harapan kedepannya seperti apa sih Mas? Harapan saya sendiri sih saya selalu diberi kesehatan bersama dengan teman-teman, kemudian banyak orang-orang lagi yang termotivasi untuk bisa berbagi dengan banyak orang, karena berbagi itu tidak ada batasannya gitu loh. Berbagi tidak ada batasannya dan berbagi itu memiliki banyak cara. Tidak harus kita terjun ke lokasi yang memang harus kita bantu, tapi ternyata banyak orang yang memang bisa menjadi fasilitas kita untuk bisa berbagi dengan mereka. Oke, kedepannya Landscape sendiri akan melakukan programnya seperti apa? Program kita akan terus berkelanjutan seperti ini, melakukan pendampingan ke beberapa daerah, kabupaten, kemudian tetap eksplor Lampung sendiri, karena menurut kita Lampung sekarang sudah punya potensi untuk dikembangkan dari segi pariwisatanya, dan ya banyaklah ke orang-orang yang peduli dengan hal yang seperti ini gitu loh. Karena kalau kita hanya mengandalkan di satu sisi aja, ya mereka mungkin belum memikirkan hal ke sana ya, karena itu tadilah keresahan kita. Semoga harapan kita untuk bisa terus berbagi akan terus bisa berjalan sih. Gitu. Oke, baik. Dan Mbak Tika sebagai wanita satu-satunya ya, iya, di Landscape sendiri ya. Dan kemudian mungkin Mbak Tika melihat perjalanan ini dari awal kemudian sampai sekarang, dan kemudian juga komunitas ini adalah komunitas yang mandiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah, tapi kalaupun ada sangat welcome begitu ya. Dan Mbak Tika sendiri melihat Landscape ini sendiri ke depan akan seperti apa sih Mbak? Landscape akan menjadi komunitas yang mandiri, tetap akan mandiri, akan mandiri dan bisa menginspirasi banyak komunitas lain sehingga
semakin banyak komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang terutama di bidang pendidikan. Jadi di Lampung ini tidak ada lagi orang yang kesusahan ataupun sulit untuk sekolah. Dan akan tetap membuka untuk membuka volunteer baru begitu? Ya, kami akan selalu membuka volunteer untuk setiap event yang kita laksanakan. Dan juga kita akan membuka selebar-lebar bagi teman-teman yang ingin berbagi gitu. Oke, baik. Harapan ke depan dengan adanya komunitas ini, ke depan seperti apa, Mbak? Ya, landscape-nya harapannya ke depan bisa terus berjalan. Mungkin saat ini hanya bisa untuk keliling Lampung dulu. Namun ke depannya semoga bisa keliling Sumatera ataupun seluruh Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika dan terima kasih Mas Andi Kiting atas waktunya. Semoga apa yang kalian lakukan, apa yang kalian jalankan selama ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Lampung. Baik. Dan baik saudara, usai sudah dialog inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Sri Tania pamit undur diri. Tabik pun.